Gak ada namanya hacep. Harus jawab cepet. Okay. Ya, jadi ntar dikasih pertanyaan, jawabnya cepet ya. Kirain hayang cepirit. Enggak. Soalnya ada yang gak ngerti, bule gak ngerti. Kamu gak ngerti ya, hayang cepirit ya? Kalau keluar dikit gitu. Iya, keluar dikit. Kalau hayang. Iya, aku bangga sama kamu. Kemarin kamu cepirit. Kemarin kamu cepirit, Kesi. Iya, di pecahnya emang ada temen-temen shooting. Oh, kamu cepirit? Oh, kamu cepirit. Iya, soalnya kemarin aku cepirit. Vitamit ya. Coy. Udah langsung kita pertanyaan pertama ya. Siapa yang paling nyebelin selama syuting? Setannya tuh. Zombinya ya. Bukan zombinya, setan. Setan yang ganggu kita. Setan beneran yang bikin kesurupan. Iya benar, setan. Wow. Bikin. Jadi di situ kita sempat enggak syuting selama 3 jam kali ya. Lebih dari 2 jam. Gara-gara setan. Jadi terus-terusan itu. Lima orang kesurupan. Makanya pan diajak dong, soalnya kayak tadi gue bilang. Padahal udah dikasih tahu itu bukan setan, apa syutingnya horor, bukan horor-horor setan, tetap aja di calling. Orang zombie. Padahal dia udah jelas zombie gitu. Iya. Oke, berarti setan ya pertama. Pertanyaan kedua, siapa yang paling bawel selama syuting? Kang Soleh. Kang Soleh. Gua lah, gua ngantuk mulu. Tidur mulu. Berikutnya, siapa yang paling penakut di lokasi syuting? Fanny. Hah? Kok gue? Karena lu bawa Al-Quran waktu kesurupan, cuma lu doang yang bawa Al-Quran. Lu kan Al-Quran, iya. Lu yang pegang Al-Quran. Tahu gak kenapa? Karena sejujurnya, iya. Aku tuh dulu pernah jadi kayak lumayan bisa sensitif. Oh iya, cadar. Iya. Nah, terus udah gitu, kadang kalau misalnya kita belum bisa begitu ngontrol, malah jadi kayak berasa. Iya. Tiba-tiba dia sedih-sedihnya tuh kayak berasa gitu. Oh. Dia paling takut. Iya, terus gitu. Akhirnya begitu kemarin kejadian tuh kayak kayak udah mulai gak enak nih aku nih kayak waduh. Terus langsung ke dia. Nah, ada Al-Quran ya. Nah, tapi dulu sempet ada kejadian kayak gini. Aku tuh sampai ya walaupun ada Al-Quran, walaupun ada orang baca, suruh ikutin sampai enggak bisa. Gitu. Terganggu-ganggu gitu ya jadinya. Bukan terganggu, jadi kayak misah dunia akunya. Wah, luar biasa. Itu apa ya? Beneran. Tapi sebenernya rese. Bener, karena nyuruh gue ganti baju. Gue gak takut, malu. Malu, bisa aja alasannya. Iya. Gak takut, malu. Tapi pas ganti baju kenapa? Gak boleh, maksudnya dia minta. Pokoknya kan gue pakai baju merah. Dia bilang pokoknya gak suka sama yang baju merah. 5 orang itu semuanya yang kesurupan pakai baju merah, bajunya pink, merah gitu. Terus katanya disuruh ganti baju. Kalau mau syutingnya lancar dan lain-lain, kata si setan. Gue bilang, enak aja lo udah continuity, kenapa gak dari awal. Iya, kan ribet lagi dari awal. Makanya, enak aja. Pertanyaan berikut ya. Tuh. Apa dia? Jangan-jangan ikut ke sini lagi nih. Pertanyaan berikutnya. Aku mana? Ada. Pertanyaan terakhir nih. Siapa yang paling sih? Emang waktu kita dikit banget. Dari hacep, dari hacep. Siapa yang paling enggak kuat lari? Nah. Ayo. Dia kayaknya. Oh, dia. Kang Saleh lah. Sampai dia menyesal kenapa gua harus bikin film zombie sambil lari. Agaknya sih dia menyesal gitu. Gitu gue gak banyakin scene banyak lagi. Gak kebayang, waktu nulis kan gak kebayang bakal capek. Pas dikerjakan anjir ternyata capek ya lari-lari. Gak derek gitu, main juga lari-larian. Tapi jadi kurus gak? Enggak. Malah mekar. Malah mekar ya? Kayak bunga. Iya bener-bener. Mekar gitu. Jangan lupa nonton Reuni Sedih Bioskop sekarang.